Hai guys, ketemu lagi nih sama Cimi di sini dalam program acara Pesona Indonesia. Program acara yang akan mengungkapkan kota-kota wisata yang ada di Indonesia. Dan Cimi sekarang ada di kota Jogja. Objek wisata berupa goa yang terletak di Desa Bejiharjo, Kabupaten Gunung Kidul. Goa Pindul dikenal karena cara menyusuri goa yang dilakukan dengan menaiki ban pelampung di atas aliran sungai bawah tanah di dalam goa. Keindahan stalagmit membuat goa ini terlihat sempurna indahnya. Ketika di mulut goa, seperti para wisatawan Goa Pindul biasanya, Cimit juga mau mengekspresikan diri dengan berenang dan melompat dari tebing. Nah guys, sekarang kita lanjut rafting nih. Masih satu daerah dengan Goa Pindul. Yap, rafting Kali Oya. Kali Oya ini, kalian akan menjumpai air terjun yang sangat indah. Di lokasi ini, kalian bisa beristirahat sejenak untuk menikmati pemandangan yang alami dari Kali Oya dengan air yang sejuk. Melompat dari tebing dengan ketinggian yang bervariasi di sini menciptakan sensasi life in the jungle. Pecah abis kan guys? Lagi nih guys, kita akan menuju destinasi selanjutnya yang gak kalah menarik di Jogja. Let's go! Halo guys, Sobat Traveler. Cimi sudah mau mencapai puncak tebing dari atas sampai Parang Kritis nih. Kalian udah pernah belum ke sini? Ayo, yang belum wajib banget ke sini ya. Kayak gimana sih pemandangan yang ada di atas bukit? Amazing! Yay! Buat kalian semua nih ya, yang lagi main di wisata Parang Kritis, wajib banget naik ke atas bukit ya. Bakal nyesel kalau nggak sampai ke atas bukit ini. Itu yang refreshing, ya nggak sih? Dahsyat banget ya guys. Keren nih kalau kita ngambil foto dari atas sini. Let's we capture the moment. Udah ada di pantai Parang Kritis nih ya. Siapa yang nggak tahu Parang Kritis? Pastinya pada tahu dong, pantai selatannya dari kota Jogja. Kita lihat pemandangan alam Parang Kritis dulu. Pantai Parang Kritis yang terletak di selatan kota Jogja ini merupakan salah satu pantai favorit rakyat Jogja loh guys. Di sini kalian bisa having fun naik ATV ataupun menyusuri pantai dengan berjalan kaki bersama pasangan. So sweet banget pastinya guys. Sehabis main di pantai, enaknya minum yang anget-anget sambil makan angkringan nih. Sekarang Cimi udah ada di angkringan Joglo Pendopo. Mantap abis Sobat Traveler makanan di sini. Okay. Sekarang kita udah ada di Alkir atau alun-alun kidulnya Yogyakarta. Banyak beca lampu yang menghiasi Alkir ini menjadi lebih berwarna dan indah pada malam hari. Bukan kemana lagi kaki akan melangkah, tapi siapkah kita untuk menjelajah? Tonton terus Pesona Indonesia di episode selanjutnya. Bye! Aku terpana Pesona Indonesia.